Sempat terhenti di 2020 karena pandemi, ajang penghargaan prestasi pesepak bola profesional yang bermain di Eropa atau Ballon d'Or 2021 kembali digelar. Kendati pun waktu dan tempat pengumuman peraih Ballon d'Or 2021 belum pasti, namun pihak penyelenggara dari International Champion Cup ICC telah merilis 10 nominasi peraih Ballon d'Or 2021. Nominasi peraih Ballon d'Or 2021 tersebut diketahui dari situs resmi International Champion Cup ICC Jumat 28 Mei 2021. Dari 10 nama yang dirilis sebagai calon peraih Ballon d'Or 2021 tersebut, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo peringkatnya di bawah Robert Lewandowski. Sebelumnya, Robert Lewandowski digadang-gadang sebagai kandidat peraih Ballon d'Or sejak 2019 lalu. Namun, Lionel Messi kembali meraih Ballon d'Or 2019 atau yang ke-6 setelah di tahun sebelumnya diraih Toni Kroos. Kemudian di tahun 2020, Robert Lewandowski tetap menjadi pilihan utama peraih Ballon d'Or dibanding Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sayangnya, pandemi COVID-19 menghantam dunia, sehingga ajang tersebut harus dihentikan dan mengubur mimpi Robert Lewandowski. Di tahun 2021, Robert Lewandowski kembali menunjukkan ketajamannya sebagai striker andalan Bayern Munich dan timnas Polandia, sehingga ia kembali masuk urutan pertama pada ranking ICC, unggul dari mega bintang Barcelona, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, yang sudah mencatatkan lebih dari 4 kali meraih Ballon d'Or. Berikut nama dan urutan 10 peringkat calon peraih Ballon d'Or 2021. Yang pertama yakni Robert Lewandowski, penyerang Bayern Munich dan timnas Polandia. Yang kedua, Lionel Messi, penyerang Barcelona dan timnas Argentina. Yang ketiga yakni Kevin De Bruyne, gelandang Manchester City dan timnas Belgia. Yang keempat yakni Kylian Mbappe, penyerang Paris Saint-Germain dan timnas Prancis. Yang kelima, Harry Kane, penyerang Tottenham Hotspur dan timnas Inggris. Yang keenam, Bruno Fernandes, gelandang Manchester United dan timnas Portugal. Yang ketujuh, Erling Haaland, penyerang Borussia Dortmund dan timnas Norwegia. Yang kedelapan, Romelu Lukaku, penyerang Inter Milan dan timnas Belgia. Yang ke-9, Cristiano Ronaldo, penyerang Juventus dan timnas Portugal. Yang ke-10, N'Golo Kante, gelandang Chelsea dan timnas Perancis.